Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Jadi kali ini kita lagi ada di Titik Temu Coffee yang ada di cabang Cipete. Nah, mau tahu seperti apa sih kafenya? Yuk nonton video kita. Tapi sebelum itu, intro dulu. Nah, aku tadi itu pesen big breakfast kalau nggak salah nama menunya. Jadi isinya ini guys, ada roti, ada scramble egg, ada tadi ada dua sosis sebenarnya, tapi udah aku makan satu. Sama ini ada sayuran. Gila telurnya guys, menggoda banget nih. Oh iya sama ini ada kacang merah tadi kalau nggak salah. Mantap. Jadi Titik Temu Coffee ini yang kita datengin ini merupakan cabang ketiga dia di Jakarta, karena sebelumnya ada di Panglima Polim sama ada di Blok M Space ya, yang ya. Nah, terus kita karena tadi datangnya jam 8 ya, jadi kita cuma bisa menu apa pesan menu makanannya itu menu yang breakfast ya nggak sih? Gitu. Nah, terus pesannya makanannya apa aja yang? Tadi aku pesannya big breakfast. Kamu apa? Aku tadi pesannya bubur ayam. Nah. Bubur ayamnya enak sih gitu, terus porsinya lumayan banyak juga gitu menurut aku ya. Kalau big breakfastnya gimana yang? Kalau big breakfastnya tadi itu seperti big breakfast pada umumnya ya, ada dua roti, terus ada sosis, ada telur, tadi aku mintanya yang scramble egg, sama
ada red bean kalau nggak salah, tadi ada yang merah-merah itu sama sayurannya. Enak sih, tapi ngenyangin banget. Nah, jadi tadi makanannya kita udah pesan bubur ayam sama big breakfast ya, dan porsinya lumayan banyak sih buat breakfast ya. Nah, terus habis itu kita pesan minumnya itu honey lime. Aku pesan honey lime, sama kamu pesan apa yang tadi? Ice chocolate. Nah, setelah kita pesan minum itu, baru sadar kok malah kita tuh nggak pesan kopi gitu loh. Nah, akhirnya tadi aku pesan lagi hot flat white gitu. Nah, terus ice chocolate-nya gimana yang? Ya, enak sih standar ice chocolate. Pada umumnya gitu ya. Kalau aku tadi pesannya honey lime, jadi ya lemon kasih madu gitu guys. Terus habis itu hot flat white-nya juga enak sih. Kopinya menurut aku nggak terlalu strong, jadi masih bisa aku terima di perut gitu. Nggak terlalu asam gitu loh. Nah, jadi yang menarik dari titik temu kopi ini itu adalah areanya lumayan luas ya, yang di cabang Cipete ini. Terus dia ada indoornya, tapi memang tempatnya tuh kecil ya, Yang ya. Terus yang paling banyak emang area outdoornya. Tapi kalau misalnya kalian kesini siang-siang atau hujan sih sebenarnya nggak perlu khawatir, karena dia ada yang semi outdoor gitu ya. Outdoor yang ada atapnya gitu. Jadi ya tetap nggak kepanasan atau kehujanan sih gitu. Terus mau review juga soal parkirnya. Nah, parkirnya tuh lumayan luas sih kalau buat mobil, ada sekitar 5 kali ya. Bisa ya? Bisa 6 sih. 5 atau 6 ya, lah 5 ya. 5 atau 6 mobil, terus disediain juga parkir buat sepeda. Nah, jadi kalau kalian misalnya kesini tuh pagi-pagi habis sepedaan atau habis olahraga, enak banget nih mampir kesini ya, sekalian ngopi sambil cari sarapan gitu guys. Terus apa, tadi kita juga nemuin ada salah satu pelanggan yang bawa hewan peliharaannya tuh, bawa anjing tadi, gede banget ya. Itu kayaknya nggak apa-apa sih kesini, cuman asal nggak mengganggu, sama mungkin kalau mau pup atau buang air kecil gitu, kalau bisa jangan sembarangan gitu. Jadi mirip kafe yang ada di Bali ya, kan biasanya tuh boleh tuh bawa hewan peliharaan, dan nggak semua kafe sih menurut aku bisa kayak gitu ya. Gitu. Terus mungkin yang kekurangannya aja sih dari kafe ini tuh, jadi kita tuh tadi duduk di area semi outdoor dan ada di sebelah yang paling ujung ya, Yang ya. Nah, cuman ternyata di situ tuh nggak ada kipas anginnya, jadi gerah banget ya. Kipas anginnya tuh cuma ada di area yang sisi satunya gitu. Nah, akhirnya kita lumayan kepanasan sih ya, walaupun semi outdoor gitu. Paling itu aja sih kekurangannya kalau menurut aku. Minta jadi ditambah kipas aja ya. Tapi so far tempatnya asik banget sih. Terus desainnya tuh minimalis gitu, khas banget anak muda. Terus juga buat nongkrong, buat duduk-duduk itu enak banget karena banyak outdoor space-nya gitu. Ya enggak sih, yang makanannya gimana, yang enak berarti ya. Kesimpulannya enak sih ya, kalau ya, makanan enak ya. Gitu, minumannya juga lumayan enak sih gitu. Oke guys, sekian dulu review kita kali ini. Kalau kalian ada referensi tempat makan atau makanan yang mau kita review, tulis di kolom komen ya. Kalau misalnya kalian suka sama konten kita kali ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat lagi buat review tempat-tempat yang kayak gini lagi. Oke guys, see you on the next video. Dadah!